Oh iya. Jika kau mengatakannya lagi. Tenang, Bu. Mana ada orang ngajarin itu sampai sambil-sambil marah. Kalau ngajarin jangan sampai marah itu, Bu. Nanti yang diajarin malah mungkok. Mungkok. Bergacor. Asal kalian tahu, saya seperti ini karena lidahku dipotong. Oleh istriku sendiri. Kenapa aku bisa dipotong? Karena saya sering mengeluh. Dipotong istri? Gara-gara mengeluh itu? Saya sering menghina. Sering menghina? Inilah akibatnya. Menghina siapa maksudnya? Apa sih, bro? Kok dulunya mungkin sering kalah banyak sekali wanita yang cantik. Dan saya mengeluh kalau. Apa maksudmu? Ya, Enggak, nurut itu. Nurut. Lalal. Itu adalah hewan. Iya. Iya. Itu racikan dari nenek moyang siapa? Mantalah siapa? Aku lihat sendiri. Ini saya, anak lanang cucunya yang maju, cucu kesayangan. Dianggap itu saya itu berbagai mantra tercerah dalam otak saya. Makanya coba apa? Laler mencrok pagar didudut ler. Itu cuma dibaca itu doang. Terus langsung malah nurut buat esel. Jujur balik ngono. Nanti kita bisa apa? Pak, ini pagar. Laler, mencrok, pagar. Laler, mencrok, pagar. Terus didudut, didudut, ler. Bener ya mas ya? Iya itu! Langsung dipraktekin saja kan istrinya. Ngomong sekarang, gimana malam Selasa? Lalu! Aduh, itu dulu saya pernah praktekin waktu di istri saya yang kedua. Iya. Terus banyak. Banyak mas saya. Sama seperti kalau menurut saya ini langsung dipraktekin aja mas ya. Iya. Kita tunggu di sini, kita gak pergi pergi ya. Kita gak pergi pergi. Laler. Saya tidak sebocor itu. Walaupun mantra itu terlihat melakukan. Anak lanang, bukan sayangan. Belum dicoba kan? Belum. Nah, akan saya coba. Nah, jangan lupa nih, laler, mencrok, pagar, didudut, ler. Mati. Wah, langsung. Kamu lepek deh, Mas. Lepek langsung, bakur. Semua mantra, iya, pasti ada salipatinya. Nah, salipatri mantra itu di mana? Ler, lernya itu. Ler. Dah bener, dah bener, mas. Kurang panjang dikit ya. Itu kan tadi sembuh. Itu salipatinya. Salipati. Ler. Langsung dicoba. Memang ler.